Saudara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memuji Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Prabowo menyebut kepemimpinan Megawati sebagai presiden kelima Republik Indonesia berjasa banyak untuk bangsa. Pujian ini disampaikan oleh Prabowo di acara dialog Capres bersama Kadin di Jakarta. Prabowo bilang semua presiden Republik Indonesia meletakkan landasan bangsa. Prabowo kemudian menyebut kepemimpinan Megawati banyak berkontribusi pada bangsa. Semua presiden sebelumnya meletakkan landasan, semua berjasa harus diakui. Saya juga terus terang saja, saya mengakui Ibu Megawati pun berjasa berbuat yang banyak. Hal ini disampaikan Prabowo saat dialog dengan Kadin pada Jumat siang. Sebelumnya, saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan juga memuji Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Anies mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berani dan konsisten menjaga demokrasi dan konstitusi. Dan Ibu Mega itu penjaga demokrasi yang konsisten, yang berani. Jadi beliau tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi, walaupun itu mungkin menguntungkan bagi partainya. Jadi ketika dulu ada gagasan 3 periode, kan kalau 3 periode itu artinya PDIP bertambah. Tapi beliau mengatakan tidak, kita taat pada konstitusi. Karenanya ketika kemarin berulang tahun, saya sampaikan ucapan selamat dan teruslah menjadi penjaga tonggak demokrasi kita. Jadi saya sampaikan rasa hormat pada sikap konsisten untuk menjaga demokrasi itu berada dalam relnya yang benar. Dalam rangkaian kampanye di Pasuruan, Jawa Timur, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengingatkan pendukungnya untuk jeli dalam memilih capres pada pemilu nanti. Mahfud meminta warga yang punya hak pilih jangan memilih karena ditekan dan juga dipaksa. Silakan nilai sendiri dari semua calon nilai lalu dipilih sesuai dengan bisikan hati nurani. Karena orang memilih karena dipaksa oleh polisi, karena dipaksa oleh ASN, karena disuap oleh ASN juga, diteror, diintimidasi, lalu memilih karena itu berdosa.